Masalah ini satu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni Ibrahim Allah taala wa ada wa nafi dan dari ini amin. Masalah ini satu pasal. Wa lam ketahui olehmu ayyuhal muridu wa ayyuhal murid anna awwala tariqi bahwa awal tariqah awal jalan menuju Allah adalah sabrul sabar. Kita pengen jalan menuju Allah sabar, ngaji sabar, ibadah sabar, sabar di diri kita, sabar di luar diri kita orang lain, sabar diri kita apa malas sabar, malas sabar, ada sakit sabar. Ada urusan berat dalam diri kita sabar. Ada orang lain di luar diri kita yaitu orang lain, orang hina sabar, orang cela sabar. Maafin aja orang hina, orang cela, ya maafin. Bapak orang hina, orang cela maafin. Jangan kita kesal. Kalau kita kesal jadi sakit. Jadi kalau orang pak cela kita, hina kita, obatnya gampang. Ya, biar senang, senyum aja. Jadi balas dengan senyum. Ya, enggak apa-apa. Dia sakit, kita sehat. Jadi dia sakit, kita sehat. Gitu. Ya, orang kalau katain orang, orang kita dikatain umpama. Berarti dia hatinya tuh sakit, Pak. Kesel itu ada pengaruh di badan. Ah, lalu kita dengar, lalu kita marah, ya sama juga itu. Kita sakit juga kita. Dipikirin aja tuh, jadi sakit. Jadi yang bagus bagaimana? Senyum aja. Orang cela, orang hina, senyum aja. Masya Allah. Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadiin pelajaran. Ya, jadi pelajaran. Kita jangan kayak begitu. Oh, dia sakit, kita sehat. Dan kalau kita senyum, Pak, happy terus, enak senyum. Walaupun banyak masalah, walaupun utang bertumpuk umpama. Ya, tapi kita bayar. Jangan utang enggak dibayar ya. Sakit juga. Senyum, senang itu sehat, Pak. Kalau marah-marah mulu, sakit. Iya, berapa banyak tuh orang tua datang ke dokter, kata dokter apa? Jangan dipikirin dong. Jangan dipikirin. Berarti apa? Pikiran bisa membuat sakit fisik. Jadi happy aja. Ya. Lihat Allah. Enggak ada yang berbuat kecuali Allah. Yang puji kita, yang celak kita, itu dari Allah semua. Kalau ada orang puji kita, Pak, ya orang puji kita, kalau benar ada di diri kita, Allah sedang memuji kita. Kita ingat Allah, kita enggak lupa diri. Orang puji kita, ya. Tapi enggak ada di diri kita, Allah lagi tutupin aib kita, langsung bebenah diri. Orang celak kita, ya. Orang celak kita, padahal kita tidak melakukan itu. Kita lagi diuji sama Allah. Orang itu maafin, kenapa? Dia hanya sebagai wayang. Kalau orang pemain wayang mah. Ya. Kalau orang sinetron bilang apa? Pemain antagonis. Jadi orangnya maafin, lihatnya Allah. Kalau orang cela kita dan memang kita itu apa yang dia cela benar. Ya. Dia cela kepada kita, kita benar. Umpama kita salah, kita berbuat dosa, kita sombong atau apa, benar kita kayak begitu. Allah lagi nasihatin kita. Banyak istighfar sama Allah, orang itu maafin. Jadi hati kita tenang. Begitu aja kita sikap dalam bermasyarakat. Tenang, Pak, begitu. Enak.
Sabar. Itu jalan menuju Allah, sabar. Kalau kita sabar berhasil, kalau kita enggak sabar enggak berhasil. Habis itu udah cukup. Bubar. Berumah tangga sabar, ya. Bermasyarakat sabar. Ya. Apa ya? Jadi Pak RT sabar. Sabar. Jadi presiden sabar. Orang kata gini, orang kata gitu, ya biarin. Yang penting kita benar. Maafin orang itu. Tenang hati kita. Tuh, orang kalau begitu tuh tauhidnya tinggi. Tinggi sekali tauhidnya, Masya Allah. Wa akhiruha syukrun, akhirnya syukur. Akhirahu syukrun, akhir perjalanan itu syukur, berhasil. Ya, orang-orang berhasil itu orang-orang sabar. Wa awwalaha, dan awal thariqah, awal jalan menuju Allah adalah ina'un, usaha keras. Orang kalau di awal tuh usahanya keras, Pak. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Masya Allah. Gak gampang. Ya, gak gampang. Yang di awal itu susah. Bangun masjid yang susah yang mana? Yang di awal, yang nerusin mah enak. Bangun musola yang susah yang mana? Yang awal. Yang bangun, yang apa semua itu yang susah. Yang nerusin mah enak. Bangun sekolah yang susah yang mana? Yang awal. Bangun pesantren yang susah mana? Yang awal. Itu yang susah. Begitu pula kita ibadah sama Allah, yang susah di awal, Pak. Pengen puasa Senin Kamis, awal yang susah. Udah kesananya mah gampang, kagak puasa gak enak. Gitu. Kalau udah biasa enak tuh. Gitu. Nah, jadi merasakan susah itu pelajaran berharga. Wa akhirahu hanaun. Ya. Dan akhirnya thariqah, ya, jalan menuju Allah adalah hanaun. Hana, ya, apa? Bahagia. Bahagia. Bahagia semua itu. Ya. Bahagia, apapun begitu, awalnya susah, bahagia. Maka dikatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi selalu bersama, ma'a pakainya. Sama bersama kesusahan ada kemudahan. Ya. Bersama sakit ada sehat. Selalu ada ntar belakangan. Belakangan ntar. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Mana yang dibalik? Masih muda mau senang-senang aja. Ntar udah tuanya susah. Jangan kayak begitu. Ya. Masih muda aja mau happy-happy aja. Gak mau ibadah. Ntar udah tuanya susah. Ya. Masya Allah. Ulama-ulama, Pak, ibadahnya, Pak, itu malam kagak tidur, Pak. Zikirnya, Pak, satu zikir doang itu satu jam baru selesai. Itu satu jenis zikir doang, belum lagi zikir yang lain. Apa iya begitu? Iya, ulama begitu. Ya, jadi masa-masa nanti ketika ada masa tingginya lain lagi ntar. Seperti ini. Akhirnya apa? Hanaun syukrun itu. Awalaha ta'abun. Awalnya capek. Wanasabun lelah. Awalnya capek, lelah, enggak ada yang gampang, enggak ada yang enak, enggak, semuanya capek. Wa akhiraha, dan akhirnya fathun, terbuka. Wa kasfun, sama, terbuka. Wausulun, sampai ila nihayatil arabi, sampai kepada puncaknya. Ya. Ya. Ya.
sampai puncaknya kecakapan. Kecakapan apa itu maksudnya? Wazalika ma'rifatullah, sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Wal usul ilai, sampai kepada Allah. Wal unsubi, senang sama Allah. Wal ukufi karimi adrati, dan berdiri di kemuliaan hadrahnya Allah. Ma'a malaikati, serta malaikatnya. Baina yadai, di hadapannya. Masya Allah. Puncaknya itu. Wa man assasa jami'a umuri, siapa yang mendasari semua urusannya, ala sabril jamili, di atas sabar yang indah, yang bagus. Sabar, sabar. Meniti karir, sama, sabar. Meniti rumah tangga, sabar. Ya, rezekinya kayak air ngericik doang, cik, 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 satu. Sabar. Sabar. Yang penting ingat pesan saya, jangan ngutang. Kalau ngutang, habis dah, ngutang dah. Ya, apalagi ngutangnya pinjol, udah dah. Dicekek dah. Jangan ngutang. Ya. Biar sedikit. Ya. Biar sedikit, yang penting gak ngutang. Biar makan cuma pakai, ya. Ya. Pakai kerupuk sama nasi. Nasinya di atas kerupuk, kerupuk. Kayak dulu masih kecil kan kita begitu ya. Lebih baik makan kayak begitu daripada makan sama ikan ayam, tapi ngutang ikan sama ayam ya. Orang sekarang kan begitu, pengennya ngutang, 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 ngutang. Gede banget, jadi bingung bayarnya. Minjamnya sama siapa? Minjamnya sama pinjol. Nih. Innalillah. Minjamnya pinjol. Ngutangnya berapa duit, bayarnya berapa duit. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya Pak, kalau ada orang ngutangin kita, ada orang kasih pinjam kita enggak pakai bunga, cuma-cuma dia pinjamin kita enggak pakai ada lebihnya, dia ikhlasan minjamin sama kita, itu penolong kita, itu pahlawan kita. Ingetin, jangan sampai kita mengkhianatinya. Bayarlah sesuai dengan waktunya. Insyaallah, insyaallah Allah akan berikan kita uang untuk membayar. Dan insyaallah nanti kalau kita butuh mau minjam lagi, dikasih pinjam lagi. Tapi kalau kita umpama udah punya uang, kita enggak mau bayar, padahal orang itu minjamkan kita dengan cuma-cuma, boleh jadi Allah tidak bisa, boleh jadi Allah tidak akan memberikan uang kita sebanyak buat kita bayar. Bukan hanya itu aja, orang itu pun enggak akan pinjamin kita lagi. Musibah. Kenapa? Kita telah melakukan pengkhianatan. Dan bisa jadi itu ada kemunafikan. Kenapa? Udah janji, saya bayar sekian, saya bayar waktu ini, waktu itu. Tapi ternyata dia enggak bayar. Kan zaman sekarang banyak yang begitu. Ya Allah. Jangan sampai. Iya. Kayak dia yang ngutang sama kita. Ya kayaknya kita ngutang sama dia gitu. Kayak kita ngutang sama dia. Nah itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ngutang, jangan. Walaupun ngutang hukumnya mubah. Tapi kalau bisa jangan. Kalau masih kita bisa bertahan, bertahan. Kecuali suatu yang mepet, mana kagak makan nasi, ngutang dah. Jangan sampai kita ngutang pengen beli TV lebih gede lagi, ngutang. TV-nya kecil, pengen yang gede, ngutang, jangan. Motor bekas pengen yang baru, jangan. Mobil bekas pengen yang baru, ngutang, jangan. Mending kita gaya seperti dulu, apa? Nabung. Sedikit, 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 sama gak mengutang? Sama. Cuma kalau ngutang kagak sabar, kalau nabung sabar. Itu aja bedanya. Mana cakepan kira-kira, yang sabar sama gak sabar? Yang sabar. Iya kan sama tuh. Iya. Nih, begini. Orang kalau ngutang berapa umpama? Iya.
utangnya nih 5 tahun umpama. 5 tahun utang dicicil. Nah, yang nabung sabar tungguin sampai 5 tahun. Sampai enggak dedonya? Sampai. Jangan ikutin pengusaha Cina, dia memang caranya kayak begitu. Dia mah bukan kagak punya duit, duitnya banyak. Dia beli mobil, Pak. Dia beli mobil, dia ngutang. Beda sama kita. Kita beli mobil ngutang, beda sama dia. Kita mau beli mobil ngutang karena duitnya kurang. Kalau dia beli mobil ngutang, duitnya banyak. Kenapa? Karena dengan begitu dia akan teratur duitnya. Makanya mobilnya setiap 5 tahun ganti. Setiap 5 tahun ganti. Enggak masalah, setiap 5 tahun ganti, kan semuanya baru sama dia. Duitnya jalan terus masukkan kemana-mana tuh. Masya Allah. Pantes kalau dia mah, kalau kita enggak pantes, jangan. Jadi kita mau dibodoh-bodohin ya. Jangan nurut-nurut Cina, jangan ya. Kita cash aja, sabar, sabar. Bahagia insya Allah. Karena ada cerita, Pak, orang berumah tangga, beli mesin cuci, itu boleh ngutang. Dari sebab mesin cuci, berantem mulu, bayar utang mulu, akhirnya cerai. Itu terjadi. Masya Allah. Biar sedikit sabar, sabar. Jangan pakai marah-marah. Kita marah jadi, kita enggak marah jadi. Jadi bagusan mana kira-kira? Kagak marah. Ya. Enggak usah marah. Saya sering kalau ngomong bilangin dengan tegas orang yang suka marah-marah, jangan marah-marah enggak apa? Jangan marah. Iya, kita marah-marah jadi, enggak marah-marah jadi. Jadi bagusan yang mana? Kagak marah, marah. Orang kalau enggak marah-marah dilihatnya enak, adem. Orang kalau marah-marah dilihatnya kagak enak. Dan kita akan dinilai negatif. Tapi kalau sabar, orang melihat kita positif. Apa aja? Kepala rumah tangga sabar, orang lihatnya senang. Ibu rumah tangga dilihatnya sabar, orang lihatnya senang. Apa aja? Sabar, Masya Allah. Sabar. Dilihatnya senang. Pak polisi sabar, orang senang. Pak RT sabar, senang. Presiden bijaksana, senang. Ini sabar nih, bagus sekali. Mudah-mudahan kita bisa sabar ya, amin. Masya Allah. Ya, jadi siapa saja yang mendasari seluruh urusannya atas sabar, yang indah hasola ala kulli khairin, hasil ia atas setiap kebaikan, hasil semuanya. Wa wasola ila kulli ma'mulin, dan dia sampai kepada setiap yang dicita-citakan, sampai. Wa zufira bi kulli madnubin, dan dia ya diberikan, ya didapati, diberikan dengan setiap yang dituntut. Apa yang dituntut dapat. Ya. Wa alam ketahui olehmu anna nafsa takunu fi awalil amri amaratun ta'muru bisyarri wa tanha anil khairi. Ketahui olehmu bahwasanya nafsu ada pada awal perkaranya itu memerintahkan dengan keburukan, wa tanha mencegah anil khairi daripada kebaikan. Itu nafsu sifatnya begitu. Fa in ja'ada insani insanu, maka jika melawan nafsu itu oleh manusia, wasabara, dan dia sabar, ala mukhalafati hawa, atas menyalahi hawa nafsunya, sarat lawamatan, nafsunya menjadi nafsu lawamah, mutalawwanatan, ya, nafsu lawamah yang berubah. Laha baginya wajun, ada wajah, ilal mutmainnah, ya, ada jalan menuju kepada nafsu mutmainnah.
wajun, dan satu wajah lagi ilal ammarah, kepada memerintahkan nafsu ammarah. Ya. Fa iya, jadi ada dua wajah, ya. Wajah satu wajah mutmainah, satu wajah ammarah. Jadi apa? Entar cakep, entar jelek. Fa iya marratun, maka dia satu kali. Fa iya marratan, maka dia satu kali hakaza begini, wa marratan satu kali lagi hakaza begini. Jadi kadang cakep, kadang jelek. Fa in rafaqa bi'a wa sara bi'a yaquduha bi azimmatir rugbati rugbati rugbati, ya. Fima indallah sarat mutmainatan. Maka jika lunak dengannya dan berjalan dengannya, yaquduha, dia menuntun akan dia bi azimatin, ya, dengan terpelihara, ya, bi azimatir rugbati, dengan, ya, ya, dengan semangat, ya, rugbati semangat, bi azimatir rugbati, dengan tali kehinaan, ya, fima indallah, ya, pada apa yang di sisi Allah syarat, bukan begitu, ya, bi azimatir rugbati, dengan semangat itu, ya, dengan senang itu, bi azimatir rugbati, dengan senang, fima indallah, pada apa yang di sisi Allah syarat, jadilah dia itu mutmainnatan, mutmainna, nafsunya nafsu yang bagus, ta'muru bil khairi, dia memerintahkan kebaikan, wa tastalizu wa ta'nasu bihi, dan ia merasa lezat dan merasa senang dengannya, wa tanha 'anil syarri, dan dia mencegah dari keburukan, wa tanfiru anhu wa tafiru minhu, dan dia lari darinya, dari keburukan itu, dan dia menjauh daripada keburukan itu. Wallahu a'lam bishawab.